Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar YouTuber? Dimana saja berada? Sebentar lagi kita sebagai orang Muslim ya, orang Islam akan merayakan atau akan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kini dari UUD Deso mengucapkan marhaban ya Ramadan 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir batin atas segala salah silah ucap dari Nyonge. Dan untuk semua saja sahabat subscriber, sahabat YouTuber yang ada di mana saja tanpa terkecuali ya, manusia tidak luput dari salah dan silap, baik dari coretan, dari ucapan dan sebagainya. Jadi di sini Nyong hanya meminta maaf kepada semua dan khususnya dari keluarga organisasi kami ya, Bina Karya Bersama, sekalianlah meminta maaf kepada seluruh umat muslim yang ada di mana saja berada melalui channel kami UUD Deso. Semoga kalian sahabat-sahabatku semua mau memaafkan dan kita semua nanti di bulan suci Ramadan diterima amal ibadah kita ya, dan segala dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga di bulan Ramadan nanti kita bisa istiqomah menjalankan ibadah dan semakin kuat keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita hanya manusia dan bagaimanapun kita akan kembali kepadanya. Jadi ada istilah apapun kehidupan ini semua bakal kembali kepadanya. Ibarat kata ada nyanyian itu ya, yang kaya mati, yang miskin mati, yang cantik mati, yang jelek mati, yang tampan mati, yang jelek mati. Nah kayak gitulah. Jadi kita semua itu hanya titipan rezeki, harta benda, nyawa dan sebagainya itu kita hanya titipan. Jadi kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Cukup sekian dulu, tidak usah panjang lebar, permohonan maaf dari Nyonge ya. Semoga berkenan. Ya, Nyonge hanya seperti inilah ya, enggak bisa memberi inspirasi macam-macam atau gokil-gokilan. Intinya ya ala kadarnya apa aslinya Nyong ini ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan teman-teman semua mau mengampuni atas segala kesalahan dosa-dosa, apalagi yang sekarang lagi memanas ya di musim pemilu. Nah, yang biasanya hujat-hujatan, yang biasanya olo-oloan sampai tawur-tawuran, ayo kita semua saling memaafkan ya. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua terampuni segala dosa dan bisa lancar lagi semua seperti semula ya, saudara semua satu persaudaraan ya. Walaupun kita berbeda-beda pendapat, berbeda apapun, kita tetap dalam satu lingkaran yaitu Kesatuan Republik Indonesia bagi orang Indonesia. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.